rasa semua telah maklum tentang penggunaan bahasa trending di kalangan anak-anak Gen Z di media sosial, khususnya di TikTok. Apa pendapat tuan tentang penggunaan bahasa rojak dan trending di media sosial yang saya rasa telah jauh sasar daripada bahasa Melayu yang betul? Bagaimanakah ia mempengaruhi penguasaan bahasa Melayu di sekolah? Oh, ini mungkin soalan yang susah juga nak jawab. Kadang kalau kita bertanya kepada golongan pro bahasa Melayu, sudah tentulah budaya menggunakan bahasa rojak ni bukanlah satu budaya yang sihat. Kerana ia seolah-olah seolah-olah menunjukkan ketidakyakinan terhadap ucapan dalam bahasa Melayu. Kalau seterusnya kita bagi panas sikit ya. Yeah. Boleh? Boleh. Okay. Saya ingin quote the words from you. Pada March 2023, tu YB Farina Siddiq, Menteri Pendidikan kita. Tidak mungkin ITBM ditubuhkan hanya untuk menjadi institusi biasa. Jadi boleh tuan terangkan kenyataan tersebut? Ya. Macam saya sebutkan tadi, dulu ITBM adalah unit, hanyalah sebuah unit di bawah Dewan Bahasa Pusaka. Jadi apabila kerajaan membuat keputusan menjadikan ITBM sebuah institusi yang mandiri, Mac 2023, Tuan ada menyatakan bahawa yang amat berbahagia Perdana Menteri mahukan Tuan memimpin ITBM dan merangka cadangan sendiri. ITBM berdasarkan pandangan Tuan Pengerusi perlu berdiri di atas status sebagai satu referensi, satu institusi yang perlu dilihat berada di satu standard institusi itu sendiri. IT contoh sebagai penggerak kebudayaan, sebagai polis yang memantau industri penterjemahan, penerbitan dan pemantauan obligasi yang diperlukan untuk mengekalkan standard. Dengan kata lain, ITBM pada masa sekarang tidak wajar dilihat dan diteruskan as a business entity. Maaf kalau saya tersalah, but I think that sounds like a words of reform from you. Anything you would like to comment? Sebagaimana saya katakan tadilah, kerja terjemahan ni lah kerja yang besar. Jadi untuk memimpin sebuah institusi yang profesional, kalau kita tengok dalam bidang profesional yang lain, badan guaman dia ada badan profesional dia, badan perubatan dia ada profesional dalam bidang dia.